Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa kembali dalam nuansa pencerahan hati. Usai kita laksanakan sholat, tuntunan wirid, bacaan yang lazim dibaca. Usai sholat kita membaca tasbih Subhanallah 33 kali, Alhamdulillah 33 kali, Allahu Akbar 33 kali, ditutup dengan Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi kathira, wa subhanallahi bukrata wa asila. Kita harus coba masuk hayati makna subhanallah, makna alhamdulillah, dan juga Allahu Akbar. Ketika kita membaca kalimat tasbih, Ilahana ya Rabbana, Anta Maulana, Subhanallah, 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 Maha Suci Allah, Subhanallah, Maha Suci Allah, Allah yang Maha Suci. Selain Allah, tiada yang layak menyandang kesucian. Kesucian hanya milik Allah. Kalaupun makhluk, para nabi dan rasul disucikan, dibersihkan hatinya, Allah yang Maha Suci yang memberikan nuansa kesucian pada kalbu hati hamba-hamba pilihannya. Ketika kita mengucapkan Subhanallah, Subhanallah, apalagi diri kita banyak noda, banyak dosa, apalagi kita manusia al-insan, makhluk khata wa nisyan, manusia itu gak luput khilaf salah. Wala tuzakku anfusakum, janganlah kamu merasa dirimu suci. Ketika kita ucapkan Subhanallah, asyik kita, baik ketika memutar tasbih ataupun dengan jari jemari kita, Subhanallah, Maha Suci Allah. Begitupun ketika kita beralih setelah 33 kali Subhanallah, Alhamdulillah, 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 segala puji bagimu ya Allah. Kita rasakan adanya nikmat iman Islam, Alhamdulillah. Kita rasakan betapa Allah masih memberikan kita sempat rukuk sujud, Alhamdulillah. Rezeki yang Allah karuniakan, Alhamdulillah. Yang banyak semua nikmat-nikmat Allah, sehingga ketika kita membaca Alhamdulillah usai sholat 33 kali, fokus kita, khusyuk kita sedang asyik mensyukuri aneka nikmat-nikmat Allah. Alhamdulillah, Alhamdulillah, Alhamdulillah. Oh nikmat. Begitupun ketika Allahu Akbar, Allah yang Maha Besar, besar kekuasaannya, besar kasih sayangnya, besar ampunannya, besar, maha luas karunia nikmat-nikmat yang diberikannya. Yang maha besar hanya Allah. Ketika kita Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, oh kita merasa kecil, kita merasa tidak ada apa-apanya. Allah yang memiliki kekuasaan langit dan bumi, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Saat itu nikmat rasanya bukan hanya kita membaca Subhanallah, Alhamdulillah, Allahu Akbar, tapi ada nuansa rasa karena kita pahami maknanya. Subhanallah, Maha Suci Allah, Alhamdulillah, segala puji bagimu ya Allah, Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Asyik kita agungkan, besarkan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ditutup dengan Allahu Akbar kabira, Allahu Akbar, Allah Maha Besar, kabira, begitu besar keagungan kebesarannya itu. Walhamdulillahi katsira, segala puji bagimu ya Allah dengan pujian yang banyak. Subhanallah bukrata wa asila, Maha Suci Allah, disucikan baik kala pagi maupun petang. Subhanallah bukrata wa asila, ditutup lagi untuk tauhid kita, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamd, wa hiya umit wa huwa ala kulli syai'in qadir, wa la haula
wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Setelah kita membaca Allahu Akbar kabir walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukrata wa asila, la ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah, la syarikalah, tiada sekutu baginya, lahul mulku, miliknya segala kerajaan, walahul hamdu, miliknya segala puji-pujian, yuhyi wa yumitu, yang menghidupkan, yang mematikan, wa huwa ala kulli syai'in qadir, dan dia Allah kuasa terhadap segala sesuatu. Usai sholat, terasah lagi tauhid kita dengan subhanallah, walhamdulillah, Allahu Akbar. Usai sholat, bawalah nilai subhanallah, yang suci hanya Allah. Bawalah nilai alhamdulillah, tiada hari, tiada waktu yang kita jalankan selalu memuji Allah. Di luar sholat, bawalah kalimat tasbih, kalimat tahmid, alhamdulillah dan takbir. Allah yang maha besar. Diulang setiap sholat hingga menghujam, hingga hidup kita dalam nuansa ketauhidan, dalam nuansa senantiasa mensucikan Allah, memuji Allah, mengagungkan, membesarkan Allah. Tiada hari tanpa pencerahan hati. Dapat tercerahkan hati ini dengan menghayati makna subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kemudahan-kemudahan, memasukkan ke dalam relung kalbu kita untuk bisa lebih mendekat kepada Allah dengan tasbih, tahmid, dan takbir. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.